pada tahun 2012. Pada mulanya hanya berkawan. Tiba-tiba jatuh ke hati, apa? Jatuh ke hati untuk mengenali Syira dengan lebih mendalam. Masa tu saya mengaudit company dia. Dalam masa sama saya audit tu, saya ada terbaca apa profil dia dalam file peribadi dia lah. Dia tengok siapa mamat ni kan. Siapa mamat ni kan. Tengok oh, macam handsome juga ni kan. Tu saya tak tahu pula, lama-lama tu ada orang pula minta telefon. Sekejap lagi orang yang saya suka tu lah dia. Macam tu lah. Saya ingat semasa saya melamar dia di Bukit Menera, Pulau Pinang untuk ni, untuk sempena apa? Birthday menjadi syairah. Cinta ini tanda hati aku, kau yang punya. Siapa sangka kita berdua bersama. Harap agar pernikahan akan kekal ke syurga, ke jannah. InsyaAllah lepas tu jangan marah-marah sangat Kak Syira. Okay, senyum selalu dan I love you all. Terima kasih. Kamu menjadi isteri yang solihah dan menjaga suami dengan baik. Itu juga dengan Wan, jaga anak mama dengan baik. Semoga
Allah berkati kamu berdua dan panjangkan jodoh kamu hingga ke jannah. Saya harap perkahwinan lepas ni kekal hingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Saya dapat mendidiknya menjadi isteri yang solehah. Mengikut landasan yang diredai Allah SWT. Tak menduga aku engkau ada. Oh biarkan seluas lautan ku. Dapat anak tak nak ramai, 4 orang dia cukup. Kena ramai. Cukup dalam 4 orang. Tak larat nanti. Kenal aku kau ada.